Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Aci Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada HP hancur guys. Wow, amazing. Jadi ini kronologinya setelah saya tanyakan nih, disebabkan karena permasalahan ya. Jadi permasalahan antara dua kaula muda, lalu dipukul HP-nya dengan batu, lalu dilempar ke sawah. Wow, lengkap sekali. Oke, saya cabut cimtrenya dan bisa dilihat masih ada airnya guys. Lalu nah ini untuk konektor cas itu masih ada tanahnya. Saya nggak tahu persis ya bagaimana ini permasalahan bisa seperti ini ya. Ya tapi manusiawi ya, setiap manusia pasti ada masalah dan ya HP pun jadi korban ya. Wow, amazing. Tapi kasihan ya HP-nya, tidak tahu apa-apa jadi korban. Oke, ini saya buka backdoor-nya ya. Wah, ini saya lupa untuk SIM tray-nya. Oke, di saat saya buka masih terdapat banyak air ya. Dan ini ya untung pemilik HP ini secepatnya dibawa ke konter ya setelah kejadian. Karena jika dibiarkan air itu akan mengendap dan menjadi korosi sehingga menjadi lebih parah ya. Ya, ini saya bersihkan saja sisa-sisa air. Dan wah, kelihatan sekali ya. Jadi barbarnya enggak tahu pemilik HP ataupun lawan jenisnya yang mengakibatkan seperti ini. Intinya ini korban KDRT. Korban kekerasan dalam radio telekomunikasi. Iya. Jadi bukan yang kekerasan dalam rumah tangga ya. Mungkin ada yang baru gabung dengan teknisi Deso tuh bertanya-tanya KDRT itu apa sebetulnya. Ya, KDRT itu spesifikasinya seperti ini. Jadi HP itu menjadi korban. Nah ini saya lap dengan tisu dan memang ini kelihatannya nyelam ya, kemungkinan di sawah karena air itu merajalela kemana-mana. Dan ini saya akan copot bagian mesin. Jadi bekas pukulan dengan batunya itu terasa solid ya. Oke, ini saya akan buka untuk penutup kalengnya. Kita akan cek untuk bagian IC-IC-nya. Kalau saya lihat sih tidak ada lumpur dan kemungkinan ini di saat dilempar HP-nya ke air atau ke sawah itu mungkin secepatnya dia ambil ya. Karena tidak ada lumpur masuk ke mesin. Oke, saya bersihkan dengan menggunakan thinner ya. Yang bertanya thinnernya gunakan apa bang? Saya gunakan thinner cat, bisa A spesial, bisa banyak ya macam-macamnya. Oke, setelah itu kita bersihkan thinner, kita panasi ya. Jika tidak mempunyai alat blower, bisa menggunakan hair dryer ya atau pengering rambut. Yang penting dia bisa memanasi dan memuaikan airnya ya. Jadi kalau sudah kita kasih thinner itu air itu akan terikat thinner memuai ya. Jadi air itu akan hilang. Ya, ini baterai juga saya copot. Untuk penampakan baterainya ini agak benjot ya. Mungkin faktor pukulan itu ya. Wah, ini betul-betul keras ini dampaknya. Saya akan coba cek baterainya ya, apakah
ada nilai tegangan baterainya. Jika tidak ada, nanti kita suntik ya. Setelah saya cek dengan multitester digital di setelan 20 volt ya, itu tidak ada nilai sama sekali. Lalu saya cek bagian mesin apakah ngesot. Jika dibalik, dia harusnya tidak bergerak jarumnya. Ini menandakan mesin aman ya, tidak konslet. Oke, untuk memastikan kita cek dengan power supply ya, itu lebih pasti. Kita sambungkan untuk negatif atau groundnya. Jika malas bikin jumperan dengan timah ya, kita bisa bantu dengan pinset jepit di kabel probe-nya. Lalu kita tempelkan di pin test point atau jalur plusnya atau V-bed-nya. Nah, setelah saya lihat itu ada di sini ya untuk jalur plusnya. Di saat saya tempelkan, dia langsung naik jarumnya. Itu artinya auto on. Nah ini, dia bisa langsung naik ya, padahal belum saya tekan tombol power. Seharusnya dia diam. Dia naik tuh kalau sudah kita tekan tombol power. Berarti ini ada permasalahan di jalur power, terutama di tombolnya. Saya akan coba cek lepas fleksibel tombol powernya. Setelah saya tempelkan, dia tidak naik lagi. Berarti permasalahan di fleksibel tombol powernya. Nah ini kemungkinan dia korosi akibat air ya. Dan saya lihat jalur ada dua putus. Ini saya shoot dengan gerak lambat ya. Nah ini, jadi memang tingkat korosinya sudah parah untuk di bagian switch-nya ini. Saya akan coba bersihkan, lalu saya akan kerok ya. Saya kerok di tiap pin-pinnya. Mudah-mudahan korosinya hilang dan bisa berjalan dengan normal kembali ya untuk fleksibel tombol powernya. Karena tadi di saat dipasang dia langsung on. Oke, ini sudah tidak on lagi ya. Setelah saya bersihkan, dia tidak bergerak. Oke, kita coba cek. Ini sudah hilang, nggak auto on. Tetapi permasalahan timbul saat saya tekan tombol power, dia tidak naik ya. Kemungkinan memang jalur putus. Saya coba solderin. Mudah-mudahan dia tersambung. Lalu ya, saya pastikan cek dulu ya, saya ini siapkan LCD karena memang LCD itu hancur tadi, harus diganti. Saya pasang dulu. Jadi pemilik HP ini sudah pasrah, yang penting dia terima bagus ya. Oke, untuk ngecek LCD ya, saya sementara model begini dulu ya, tidak saya rangkai. Yang penting kita tahu dulu apakah mesin LCD bisa menampilkan display ya, karena air itu biasanya jalur lampu bermasalah. Saya tekan tombol power. Waduh, masuk passboot. Berarti konslet ini jalur untuk di fleksibel. Oke, saya ganti saja ya untuk fleksibelnya, dan ini murah untuk fleksibel ini. Saya ganti lalu saya pasangkan. Karena untuk fleksibel yang lama itu sudah korosi ya jalurnya. Sebetulnya bisa kalau mau diperbaiki, namun pemilik setelah saya konfirmasi dia minta ganti ya, saya ganti. Lalu kita akan cek kembali ya dengan LCD. Apakah dia masuk ke mode fastboot? Kalau dia tetap masuk ke mode fastboot, berarti ada permasalahan lain. Saya tekan tombol power. Ya, alhamdulillah muncul logo Mi, berarti permasalahan hanya di fleksibel ya ini. Oke. Lalu, nah ini bisa dilihat untuk framenya dan tulangannya. Wow, amazing guys. Saya simpulkan harus ganti framenya, karena framenya itu dekok ya, atau kembung, dan itu tidak bisa diluruskan, susah untuk meluruskan.
mungkin efek dari pukulan dengan batu ya, dia tembus hingga ke frame. Ya, saya pindahkan ini pertama vibranya atau getarnya ya. Tambahin lem di frame yang baru. Lalu ya dipasang ulang ya. Nah, lem ini saya gunakan B7000 warna putih ya. Lalu untuk mesin bagian bawah. Nah, ini mesin bagian bawah dia lengket ya, kita harus hati-hati untuk melepaskannya. Lalu sekalian untuk fleksibelnya, dan kita pindahkan di frame yang baru. Tambahin dulu lem ya, atau double tip juga bisa. Oke, kita pasang untuk mesin papan bawahnya. Nah, seperti ini. Dan pastikan mesin papan bawah ada korosi tidak. Jika ada, bersihkan dulu. Lalu ini earphone-nya juga saya pindahkan. Ya, ini sudah saya pindahkan. Jadi untuk tulangan bawaannya itu sudah kembung ya, ataupun sudah cacat. Dia sedikit tidak presisi, sudah bengkong, lalu di tengahnya itu ada seperti gunungan, itu efek dari pukulan ya, tembus hingga ke frame. Ya, ini frame yang baru ada plastik, saya lepaskan sekaligus dia sudah tertanam solatip atau double tip ya, sehingga memudahkan kita untuk pemasangan LCD. Nah, ini untuk segel-segelnya dilepas dulu. Jadi untuk frame ini ya masih terjangkau lah ya untuk harganya, tulangan untuk di Redmi 5A. Oke, ini setelah kita buka segel-segelnya supaya dia itu tidak ganggu ya di pemasangan, saya tambahin lem untuk di dasaran LCD-nya supaya memperkuat ya. Jika tidak dengan lem, dengan double tip juga bisa. Lalu saya akan masukkan LCD yang baru dan pastikan sesuai dengan lubangnya ya. Iya. Kalau salah lubang tuh kan tidak enak rasanya. Wow. Ini sudah saya presisikan seperti ini. Dan pastikan jangan ada yang gantung ya. Oke, saya rasa sudah presisi. Lalu kita tinggal pasang untuk bagian mesinnya. Ya, jadi ini ya alhamdulillah mesin masih kondisi bagus ya. Karena memang pada awalnya nih kemungkinan HP ini bagus, tapi berhubung ada permasalahan kemungkinan jadi korban ya, HP-nya dipukul lalu dilempar ke sawah. Iya. Untung ke sawah ya. Kalau dilemparnya ke jalan terus dilindas mobil kan jadi mempesona. Oke, ini sudah ditutup kembali untuk bagian mesin. Lalu ini fleksibel yang baru ya, untuk di tombolnya saya lepas double tipnya karena kita akan pasang di framenya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tinggal pasang mesinnya. Nah, ini sudah saya pasang mesin untuk bagian atas ya. Ya, dan baterai ini sudah saya kejutkan. Mudah-mudahan sudah mau ngangkat ya. Untuk baterai yang rusak itu kejut dengan tegangan 12 volt ya.
saya pernah bahas sering dulu untuk menghidupkan baterai yang rusak. Nah, ini sudah mau dia untuk dicas dan posisi 0%. Kita tunggu dan saya akan biarkan ya. Oke, ini kurang lebih setengah jam, hampir satu jam ya, karena saya tinggal. Dan bisa dilihat sudah 50 berapa tadi. Jadi udah lumayan ya baterainya. Dan ini baterainya sebetulnya sudah tidak ngepres lagi ya. Dia ada dekoan, ada nimbul ke atas dekoannya sedikit ya. Ya, saya rakit kembali dan pasang baut-bautnya. Jadi kalau untuk di servisan yang model KDRT seperti ini ya kadang yang sering diharapkan tuser ya, karena cuannya ya mempesona tentunya dan berharap mesin itu tidak apa-apa. Kasus-kasus KDRT itu biasanya mesin aman ya, walaupun sudah dibanting, walaupun sudah dilempar ke air. Kalau di Android generasi baru tuh lumayan kuat ya. Nah, ini untuk backdoor juga sudah saya bersihkan ya, karena kelihatan masih ada tanah-tanah lumpurnya. Dan ini saya pastikan sudah semua presisi, baik backdoor, frame, dan LCD. Nah, ini penampakannya dan saya akan nyalakan ya. Wah, ini untuk jelinya aja seperti ini, masih ada lumpurnya ya. Saya tidak tahu pasti kualitas dari baterainya, itu biasanya berpengaruh ya saat kena benturan atau pukulan, karena seharusnya lebih bagus sih baterainya diganti ya, karena secara fisik saya lihat memang ya, yang penting sudah konfirmasi sama pemilik ya, dan pemilik menginginkan ya tidak usah diganti. Oke, ini terkunci dan saya tidak tahu ya untuk sandinya, jadi tidak bisa ngecek secara mendalam. Intinya ini sudah selesai dan siap untuk diberikan sama yang punya ya. Ya, ini dan yang ini bekas rongsokannya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya cas kok cuma 3%.